Belum lah kayaknya. Dia belajar lah. Jahat. Cuman ya sekarang udah lumayan sering masak gitu. Kayak sekarang lebih apa ya, kalau kita ke swalayan tuh kayak lebih detail lagi, nggak kayak dulu aku semua yang nguruskan. Kalau sekarang kayak udah ini saya yang kurang gitu. Sehat makan. Sehat. Sekarang apa pilihan menu juga sehat, kalau dulu salah-salah. Kalau manja masih ya, belum bisa langsung hilang gitu aja. Cuman kalau aku nggak ribet, jadi misal aku kerja nanas nggak apa, ya belum kerja paling pulang temenin mamanya gitu. Gitu-gitu aja sih. Kalau dikasih cepet ya alhamdulillah ya. Cuman kita nggak, ayo gimana, nggak apa sih namanya istilahnya tuh ya, ngotot gitu. Karena kan mungkin baru baru 4 bulan. Jadi masih wajar kan, kecuali kalau kayak udah bertahun-tahun tapi belum baru mulai stres gitu. Belum, misalnya belum hamil juga, takutnya kan malah jadi ada apa-apa gitu kan yang harus diperiksakan gitu. Tapi kan sejauh ini kalau kayak masih 1 tahun kurang belum dikasih sih ya masih ya santai lah gitu. Kalau mamaku sih udah jangan terlalu dekat kucing gitu. Pada khawatirnya sih karena aku kan punya rasa summer ya. Jadi mama juga kadang suka gitu, jangan terlalu dekat-dekat dulu sama kucing, jangan terlalu dekat-dekat. Lebih khawatir sih gitu sih. Soalnya kalau kecapean gimana ya? Ngerti, juga saya ngerti juga kan kerjaan aku memang kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak pernah parah ya syutingnya. Maksudnya masih syutingnya sih syuting sehat selama ini.